Hari ini saya mengejar ini pondas ya, sepak bola ya. Pondas very important karena pondasinya kurang baik, tidak bisa ini maju di sepak bola. Kalau ini ya membuat gedung di bawah pasir ya, gedungnya nanti pasti ini roboh ya. Hancur ya. Jadi material ini penguatan pada pondasi dulu. Ya, pondasinya penting sekali. Ya, semuanya ini pondasinya lebih penting ya, daripada apa saja. Pondasi lebih baik, nanti semakin lebih baik ya sepak bola. Karena penting untuk ilmu kepelatihan ini, khususnya Kalimantan Timur ini sebetulnya momen bagus, tolong dimanfaatkan oleh teman-teman pelatih supaya nanti bisa menularkan kepada anak didiknya. Saya berpesan juga kepada anak didiknya, khususnya yang U12-14, mereka itu kan usia dini. Usia dini inilah yang seharusnya yang kita harus memulainya. Karena apa? Karena mental mereka masih belum terkontaminasi dengan hal-hal lain. Tetapi mudah-mudahan harapan saya dalam kepelatihan ini juga ada unsur-unsur teknis, selain teknis mengenai sepak bola, unsur-unsur attitude-nya. Itu yang penting karena menempa mental inilah untuk khususnya atlet sepak bola ini yang menjadi fundamental. Kenapa? Dengan mental yang bagus, attitude yang bagus, sehingga egoisme utamanya, karena ini adalah sepak bola adalah tim, bukan individu. Disinilah yang seharusnya lebih banyak ditekankan dari segi mental. Kemudian juga selain itu terkait dengan gizi, saya berharap nanti bagaimana perhatian pelatih terhadap masalah gizi karena tidak sembarang. Polanya pipi, polanya lepas. Kakinya harus seperti ini. Oke? Relax. Saya coba itu.
nanti mengajar seperti itu. Tidak boleh. Ya. Ngerti ya, Pak? Ya. Tiga. Saran.